Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Kasihkan kelembutan untuk Safi, ya Allah. Ana jumpa Nana, please. Hanya luahan air mata yang mampu dizahirkan bekas isteri kepada bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Sali selepas sebulan tidak bertemu dengan dua anaknya. Fitria Elfina Maharib hanya mampu berdoa agar Allah SWT melembutkan hati bekas suaminya bagi membolehkan dia bertemu anak-anaknya. Bertabahlah Fitria, semoga semua urusan dipermudahkan dan cepat-cepat dapat berjumpa semula dengan anak. Sampai sekarang dia jauhkan saya dari anak-anak saya. Saya tak dapat kontak anak-anak saya. Saya telefon pun dia tak jawab. Sampai saya datang ke kondo dia sebab saya sangat-sangat rindu anak-anak. Saya tak kisah pun Safi dengan perempuan tu. Janji saya dapat jumpa anak-anak saya. Puan kata dah sebulan lebih tak berjumpa dengan anak kan. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya cara Safi Sali mengambil anak daripada Puan. Sebelum saya keluar pergi ke Indonesia kerana saya nak minta perlindungan abang saya, malam tu saya ada pertengkaran dengan dia. Saya nampak satu bukti menyatakan dia pergi masuk sempadan. Saya jumpa pasport dia. Lepas tu dia tak mengaku dengan saya time tu. Dia ada cakap dengan saya dia nak kahwin dengan perempuan ni dan nak suruh saya bermadu. Time tu saya tak nak sebab saya tahu dia tak berlaku adil dengan saya. Dia selalu halau saya daripada rumah. Dah berapa kali dia halau tapi saya masih still diam lagi. I cakap dengan dia mesej, I nak pergi juga balik Indonesia. I dah tak tahan dah. You jagalah anak-anak I dengan baik. I cakap macam tu dengan Lepas tu dia buat bodoh je. Sebab konon-konon alasan dia tak tahulah dia boleh claim I point dia macam I claim I nusus lah benda ni. I hantar ke rumah anak buah I. I hantar anak-anak. Lepas tu I cakap dengan anak-anak, Mama balik ni share dulu ya. Mama cakap, nanti kakak dengan adik dengan ayah tahu. Cakap, Mama balik sekejap. 11 Februari tu, lepas tu dia ceraikan saya lalu voice note. Saya pun dah sebenarnya dah lama saya move on dari dia sebab saya dah tak tahan benda ni. Setahun lebih saya ni. Saya cakap dengan dia saya nak balik jumpa anak-anak, saya nak uruskan anak-anak saya keperluan sekolah. Dia cakap, oh okeylah, ini juga pasal anak, ambil tahu juga pasal anak, dia cakap. Dan dia pun bagi tahu dengan abang saya dia takkan halang saya untuk berjumpa anak-anak. Tiba-tiba begitu dia dah sampai ke sana, sampai ke KL, terus dia berubah. Dia cakap dengan saya, oh you tak boleh ambil anak-anak, dia cakap. You tak boleh tengok anak-anak. Kalau you nak tengok anak-anak setelah kes kita, dia cakap. I macam tak percaya sebab 11 tahun I kahwin dengan dia, setahun ni yang dia memang berubah. Cakap dia pun lain. I macam tak kenal dia siapa. Dulu dia tak macam tu. Dulu dia yang family man. Sampai anak-anak ada event, macam adik hari tu ada konvo pun dia tak pergi. Sampai kakak pun cakap, Mama kenapa ayah tak pergi event kakak? Oh ayah ada work. Ya tapi hari tu kakak cakap, ayah kenapa ayah tak nak pergi event kakak? Dia cakap malaslah, nanti orang ramai nak ambil gambar dengan ayah. Sampai sekarang ni tak ada. Terus I message dia, I telefon dia, I message tanya keadaan macam mana anak-anak. Ada sekali tu dia balas je. Itu pun masa time tu anak-anak masa tu pergi klinik gigi. Itu sekali je dia ambil gambar, ambil gambar adik je. Yang kakak dia tak ambil gambar. Macam I macam orang lain. Padahal itu anak-anak I. Selepas sebulan tidak bertemu dengan dua anak kan, apa usaha yang telah dilakukan Puan sendiri untuk yelah untuk cuba juga berjumpa? Masa time tu dia masuk sekolah, I datang ke sekolah dia. I datang, I tengok semua sekolah. Anak-anak I tak ada. Ketika ini disebabkan terlalu rindu akan anak selepas sebulan tidak berjumpa kan, apa yang membuatkan hilang sikit rasa rindu? Mungkin Puan boleh kongsikan momen tersebut. I peluk patung, kan ada patung anak yang kecil. I peluk patung tu sebab anak yang kecil tu selalu kalau tidur selalu pegang paha I. Selalu pegang tangan. Mungkin jika anak-anak Puan berkesempatan untuk bermain telefon pintar, apa ucapan Puan kepada anak-anak Puan? Kakak, adik,
Sayang kakak, sayang adik. Mama tak nak pisah dari kakak dengan adik. Ya Allah, tolong. Ya Allah, tolong. Ya Allah, kasihkan kelembutan untuk Safi, ya Allah. I nak jumpa anak I, please. Sehingga sekarang, Puan masih tiada akses untuk berjumpa dengan anak macam itulah, ya Puan. Kita mengharapkan agar dapat satu penyelesaian ataupun satu penyelesaian yang baik dan Puan ditemukan dengan anak-anak Puan kan sebagai ibu kandung kepada dua orang anak. Bercerita mengenai dengan satu notis yang Puan terima berkenaan dengan, kalau tak silap saya, notis keluar daripada rumah. Betul ke Puan? Betul. Notis itu bila diterima? Lawyer lah bagi yang notis untuk saya keluar daripada rumah tu 31 hari bulan. Tapi sebelum time yang 28 Februari tu, dia ada buat kekecohan lah dekat rumah saya. Dia halau saya daripada rumah dan bawa bodyguard dia untuk masuk ke rumah ambil barang anak-anak. Maksudnya sekarang ini Puan dah tak duduk di rumah itu dan duduk di tempat lain? Duduk di tempat lain. Okeylah Puan. Ramai orang turut bersimpati apabila melihat video-video Puan menangis di mahkamah apabila merindukan. Saya menangis bukan kerana jantan tu, bukan. Saya menangis untuk anak-anak saya. Kalau saya tak ada anak dari dia, saya tak peduli pun dia. Maaf sangat, saya minta maaf pada awalnya yang mengatakan ini merupakan kifarah kepada Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan perasaan Puan apabila dilemparkan seperti itu. Tak apa, saya yakin ada Allah semua ni. Dan mereka tak tahu apa yang mereka cakap benda-benda tu. Tak apalah, ladang pahala juga untuk saya. Mereka bagi banyak pahala untuk saya. Sebenarnya saya dengan Safi tu, memang orang tak tahu macam mana cara perjalanan saya berkenalan dengan Safi. Orang, sebab masa time tu Safi main kat Indonesia, tiba-tiba saya bernikah dengan dia. Orang tahunya saya mengambil hak yang dulu kan. Padahal sebelum tu Safi ada bermasalah dengan wife dia, kantoi dengan wife dia, dengan perempuan lain. Jadi itu bukan saya. Okeylah Puan, mengenai dengan lontaran-lontaran negatif tu, adakah Puan ambil hati ataupun macam biarkan saja? Tak ada. Saya malah saya rasa saya alhamdulillah dapat banyak. Allah tu permudahkan hidup saya dengan cara macam ni. Allah bagikan saya pahala-pahala dari orang-orang yang menghujat saya.